السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan rezeki, keberkahan, ya. Dan kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan dari materi kuliah yaitu tafsir Al-Qur'an, Qur'an surat kemarin kita sudah sampai surat Tawfifin Insyaqaq Al-Buruj, ya? Ya, Ustaz. Al-Buruj, Ustaz. Ya, Al-Buruj. Ya, saya mohon izin share screen, ya. Ini berapa orang nih ada nih? Ada berapa orang? Ada 4 orang, ya. Baik. Apakah sudah kelihatan? Nama Ustaz, sudah Ustaz. Ya. Suratul Buruj. Ada satu orang yang membaca mungkin. Silakan. Enggak bisa. Dicoba ya Ustaz, afan kalau salah. Iya, ya, silakan. Suratul Buruj. Makiyah wahia isnatani wa ishruna ayah tasmiyatuha sama itu suratul buruj sumiat suratul buruj La fatata hama bikismullaha bisamai datil buruj wahia manazilul kawakibus sayaroti fi isna'i. Baik. Saya pingin ada yang membaca surat Al-Buruj-nya, ya. Ya, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Fahmi, ya. Nah, Ustaz. Ya. Butuh membaca surat Al-Buruj-nya sambil membaca aja. Nah, Ustaz, sampai selesai, ya. Ustaz. Dibaca. Ya. Baca surat Al-Buruj-nya, ya. Bukan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو الأرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la. Wa man yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita patut juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Tidak sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam keadaan Zoom ini. Dan perlu kita ketahui ya bahwa surat Al-Buruj ini merupakan surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya karena Allah Subhanahu wa taala kenapa dinamakan surat Al-Buruj dan di mana dia diturunkan? Jadi surat Al-Buruj ini merupakan suratul Makkiyah, surat Makkiyah yang berjumlah kurang lebih ada 22. Ya. Dinamakan Al-Buruj karena dimulai dengan Allah bersumpah dengan Asma'i Zatul Buruj, ya. Dan dia adalah manazilul kawakib atau tempatnya planet-planet, bintang-bintang yang berotasi ataupun mengitari di jalurnya. Tanwiyaha biha listimali 'ala dhuhri wal ghiyab, ya. Karena memang kadang dia muncul dan kadang dia tidak. Nah, apa kalau kita melihat dari hubungan antara ayat Al-Buruj dengan surat sebelumnya, ada tiga hal yang patut kita perhatikan. Pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sama-sama was-sama'i zatil buruj, was-sama'i idz sama'i syaqqat, ya, kata-kata sama disebutkan. Oleh itu sebabnya dalam hadis disebutkan zikru samawat muradan biha aswar al-baq, ya. Fi musabbahat, ya. Di musabbahat, dan itu adalah surat-surat yang misalnya surat Infitar, surat Insyiqaq, surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Kenapa? Karena memang surat-surat ini dimulai dengan sama, ya. Istimah syuratain ala wa'adil mu'minin wa wa'idil kafirin wa tanwihi bi'azamatul qa'an. Jadi bagaimana dalam dua surat, ya, di dalam surat ini dan surat sebelumnya mengandung tentang ancaman bagi orang kafir dan juga janji Allah bagi orang mukmin.
dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an. Dan surat ini, surat yang terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya jama'al musyrikina fi sudurihim lin nabi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana penindasan yang dilakukan oleh kafir, orang-orang kafir Quraisy ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Qaddar bil qatl wa ta'zib fil harash syams wa azwal al ma'nawi min haq wa hasad wa adawa wa makar wa khauf ala fawt al manafi wa zikr bi hadhihi surah ana hadha sya'n min taqdimihim min al umam kafir al fajara. Jadi kita melihat bahwa bahwa orang-orang musyrik ini melakukan penindasan luar biasa, memukul ya, menindas, membunuh, mencederai ya, bahkan menyiksa, memusuhi, melakukan suatu makar, dan banyak hal yang membuat itu sangat menyakitkan kaum muslimin ya, wabil khusus kepada Rasulullah. Dan hal ini pernah dilakukan oleh para umat-umat terdahulu. Nah, apa isi daripada surat Al-Buruj ini? Jadi surat Al-Buruj ini ya adalah surat yang dia memperhatikan sisi-sisi yang ada di makiyah gitu kan. Misalnya apa? Misalnya akidah. At-tadi hafi sabil iman wal i'tiqad mumasalan fi qisati ashabul ukhdud. Jadi kalau kita melihat ya pada apa? Pada kisah yang ada di surat Al-Buruj itu mirip dengan kisah yang dialami oleh kaum muslimin yang ada di Mekah. Misalnya saja ada Sumayyah ya, kemudian ada Yasir bin Amr ya, kemudian Yasir kemudian ada Amr bin Yasir dan para sahabat-sahabat lain yang mereka itu ditindas oleh kafir Quraisy. Di antaranya ada Bilal bin Rabah. Nah, ini semua mereka mendapatkan perlawanan luar biasa, mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Ashabul Ukhdud, seperti itu. Lalu kemudian kita kalau melihat lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpahnya dengan manazil kawakib dan hari kiamat tentang nabi yang menjadi saksi atas umat mereka, dan juga bagaimana para nabi itu menjadi saksi atas di azabnya para umat-umat terdahulu. Alladzina ahraqu jama'atan minal mu'minina wal mu'minat fi annar liyaftinuhum 'an dinihim. Jadi kita melihat bagaimana umat-umat terdahulu juga melihat umat mereka disiksa gitu. Ada sebagian dimasukkan ke dalam api ya untuk memberikan suatu desakan ya, ataupun suatu hal dengan di azab ini mereka keluar dari akidah mereka, iman mereka. Nah, kemudian di surat ini juga ditutup dengan Allah menyebutkan keagungan dan kemahasan Allah Subhanahu wa taala dan keluar biasa sifatnya, kemampuan Allah al-intiqam min a'daihi, yaitu akan membalas semua musuh-musuhnya. Wal i'tiad bi qisatil taghiyah fir'aun jabbar inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Dan bagaimana Fir'aun yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah tenggelamkan, Allah matikan dia walaupun dia berkuasa. Jadi kita patut mengambil hikmah bagaimana Allah bisa saja mengambil suatu nyawa seseorang ya. Mungkin kita sampai sekarang ini ada yang kita kira orang zalim luar biasa pada rakyatnya pada ini, tapi sabar. Pasti Allah ada hikmah di situ. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, apalagi dia muslim misalnya. Kalau dia non-muslim, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Sehingga dengan itu seperti Umar bin Khattab yang membela Islam nantinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kemudian, ya, apa sih keutamaan surat Al-Buruj ini? Ada yang tahu? Halo? Halo? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu ya? Keutamaan surah Al-Buruj, akhrajal Imam Ahmad an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW kana yaqra' fil isya al-akhira bidatil buruj was-sama'i wat-tariq.
Jadi dulu Nabi SAW kalau membaca membaca ayat di dalam sholat itu beliau kalau Nabi SAW berada di waktu isya beliau selalu membaca surat Al-Buruj dan surat At-Tariq. Dan diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amara ayyaqra bis samawat fil isya." Ya. Maksudnya yang tadi tuh, ya. Insyiqaq, kemudian juga Al-Buruj, ya. At-Tariq disebut dengan As-Samawat. Samawat. Jadi surat As-Samawat karena ada sama-samanya. Was-sama'i zatul buruj. Idza sama'un syaqqat, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tadi ada beberapa surat yang was-samawat tadi. Nah, ini ya, infitar, insyiqaq, idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, was-sama'i zatul buruj, ya. Was-sama'i wat-tariq. Jadi disebut dengan was-samawat. Baik. Kemudian apa sih sebab nuzulnya? Sabab nuzuliha wal hikmah minha. Al-maqsud min hadhihi surat tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu an izal kufar. Jadi kenapa turunnya ayat-ayat di dalam surat Al-Buruj ini adalah untuk menghibur, memotivasi, memberikan pembelaan kepada Nabi dan para sahabatnya dari penyiksaan dan keburukan orang kufar. Bibayani anna sadal umam sabiqo kanu ki ahli Makkah. Dulu umat-umat terdahulu itu seperti ahli Makkah itu. Seperti Ashabul Ukhdud di ceritanya Najran al-Yaman. Dulu ada raja ya namanya Zunwas. Zunwas ini punya nama raja. Nah, raja ini yang kemudian itu mengutus tukang sihirnya untuk mengambil satu anak muda yang akan mewarisi seluruh ilmu dari si tukang sihir. Akhirnya dikadakan kompetisi, diseleksi, dapatlah satu anak. Anak ini disuruh belajar tiap hari kepada si tukang sihir biar menjadi penyihir yang paling sakti mandraguna. Nah. Walhasil ketika si anak si pemuda tersebut mau belajar, di tengah jalan dia ketemu seorang ahli ibadah, orang soleh, orang beriman. Diajarkanlah tentang iman, tauhid kepada Allah SWT. Kemudian dia tanya, ya Sheikh, ini saya diminta raja untuk belajar ilmu sihir. Kan nggak boleh gitu. Sementara saya kalau nggak saya akan dihukum, ya. Masyarakat saya juga dihukum, orang tua saya dihukum, saya nggak mau. Kata saya begini aja, kamu kalau nanti datang ke tukang itu, ya, tukang sihir itu, ataupun si guru sihir, bilang aja kamu sedang di rumah. Ya, terlatnya karena di rumah. Memang betul ya, di rumah ke guru itu. Kalau sebaliknya, kamu telat dari sini, kemudian kamu di rumah telat, bilang aja, datangnya dari si tukang sihir. Ya. Memang dia pergi, tapi dia nggak terlalu mengamalkan dari apa yang dia pelajari itu. Walhasil berjalanlah itu. Nah, suatu saat, karena dia sama-sama belajar, ilmu tauhid dia belajar, ilmu sihir dia belajar, walhasil ada suatu kejadian, ada monster besar, hewan yang entah apa nih hewannya itu, yang kemudian hewan itu mengacau di suatu tempat. Dia pakai ilmu sihir itu tidak mamat. Dia ini kata dia begini, ya Allah, kalau memang yang benar itu ini si yang akidah yang diajar oleh Syekh Ali Badar tadi, maka dia pergi. Akhirnya betul dia praktekkan, ya, dan pergi ini hewan binatang itu. Nah, sampailah di suatu kisah di mana ketika dia terdengar kabar, ya, dia juga bisa menyembuhkan orang sakit, ya, pengobatan dan lain-lainnya itu. Tapi dia bilang ini yang ngobatin bukan saya, tapi Allah SWT. Walhasil semua terdengar sampai kepada raja. Nah, diinterogasi sama raja, ketahuan dia Muslim, ya, dia Islam gitu.
dan dia dipaksa untuk meninggalkan keislamannya karena hanya untuk beriman kepada si agama si ini nih, ya kan. Nah, ketika hal itu terjadi, dia nggak mau dibuanglah, ya, disiksa, dilempar ke atas bukit. Ketika di atas bukit juga enggak mati, yang meninggal malahan yang nganter, dibuang di lautan, balik lagi dan seterusnya. Kata si Ghulam itu, ini dalam hadis kalau salah saya lupa di Bukhari atau Muslim, kata dia, kalau mau membunuh saya, kalau mau menghukum saya, kamu panah, tapi dengan mengucapkan dengan sekeras-kerasnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya si fulan, si pemuda ini. Dia praktek itu, tapi dengan suara yang pelan, nggak bisa. Nah, dengan suara yang keras, akhirnya meninggallah si anak muda tadi. Nah, karena melihat itu, karena kan ini disaksikan oleh banyak masyarakat, akhirnya masyarakat itu beriman. Melihat kejadian yang luar biasa itu, beriman. Nah, ketika disuruh murtad lagi, nggak mau. Walhasil dibikinlah pihak parit, ya. Parit itu diisi api. Satu-satu kalau nggak mau suruh masuk. Kalau dia murtad baru nggak dimasukin. Nah, inilah cerita ashabul ukhdud. Jadi ashab itu orang, ukhdud itu artinya parit, ya, ataupun lubang. Jadi lubang itu dibikin untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Nah, apa yang dikisahkan Allah di dalam Quran, di dalam surah Al-Buruj ini adalah memberitahu bahwa mereka tidak sendiri gitu. Orang-orang Mekah Muslim yang itu tidak sendiri. Mereka dulu juga ada orang-orang seperti mereka yang disiksa di Yaman, ya. Fir'aun pernah menyiksa Bani Israel. Samud juga sama. Wa kana kullu kufar sawa fi ta'zib. Ya, memang orang-orang yang kafir itu yang senantiasa memberikan ancaman penyiksaan kepada orang beriman. Fantaqamallahu minhum. Sehingga Allah menghukum para mereka-mereka yang zalim tadi jami'an fi qabdatil qudrah ilahiyah. Ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim. Hadza syai' muthbit bil lahil mahfuz. Ini suatu yang sudah sesuatu ketetapan, ya, di lahil mahfuznya. Mumtani utagin, enggak boleh dirubah lagi. Kalau ada orang melakukan kejahatan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan hukum orang tersebut. Enggak usah di zaman jauh-jauh, zaman kita sekarang ini banyak, ya, pemimpin pezalim itu ya dihukum oleh masyarakatnya sendiri. Nah, sebab turun surat ini bahwa yang bercerita tentang kisah ashabul ukhdud tadi diriwayatkan dari Muslim dalam Sahih wa Ahmad wa Nasa'i wa Mujizuha anna ahadul muluk kufar Zunwas, ya, beragama Yahudi, wasmuhu Zar'ah bin Tabban As'adi al-Humairi. Balahu anna ba'du ra'iyatuhu amana bidini Nasraniya. Fasara ilaihim bijunudi min Himyar, ya, maaf, bukan Humairi, ya. Himyar itu salah satu tempat di Yaman sana. Jadi Zunwas ini atau namanya Zar'ah ini bin Tabban ini itu merintahkan orang untuk keluar dari agama Nasrani. Nah, falamma akhaduhum khayyaruhum bainal yahudi wal ihraq bin nar. Kalau kamu mau masuk ke Yahudi, ya, kalau enggak kamu dilempar ke api. Fakhtarul qatl. Mereka lebih memilih untuk lompat, ya, meninggal di parit itu. Fasyaqqa lahumul ukhdud. Dibuatkanlah parit wa rimu fihi an-nar, sehingga dinyalakan api. Tsumma qalil mu'minin man raja'a minkum 'an dinihi faraqnahu. Ya, kalau ada yang murtad kami tinggalkan. Tapi yang enggak murtad, ya, tetap dalam agamanya, maka kami akan. Fasabaru. Wah, semua pada sabar. Sehingga semua dilemparkan dalam neraka. Fakhtaraku wal muluk wa ashabahu yandurun. Ya. Ada yang mengatakan jumlah mereka itu ada 20 ribu. Wah, banyak 20 ribu. Itu setengah stadion itu, ya. Ada yang mengatakan 12 ribu. Satu stadion isinya 70 ribu. Ya, 20 ribu hampir setengahnya. Karena ashabul ukhdud 70 alfan, 70 ribu. Wal khulasa anna Zunwas akhir muluk Himyar. Ya, jadi Nuwas ini termasuk dari raja terakhir di Himyar sana, suku Himyar.
dan dia musyrik ya, banyak membunuh orang terutama Ashabul Khudud yang Nasrani, wa kanu qariban min 20 alfan, yang kurang lebih ada 20.000. Nah, ini kisah yang tadi saya jelaskan ya dalam fisiha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ba'du muluk sahir falamma. Ini tadi sudah kisahnya nih, saya enggak akan cerita lagi. Bersama Izzatul Buruj, ini sudah langsung aja ke tafsir. Wassama izatil buruj, Allah bersumpah dengan langit dan buruj. Buruj itu adalah nujum al-idham, yaitu bintang-bintang besar. Wa asharul aqwal annaha manazil kawakib. Penafsir yang paling banyak adalah dia adalah tempat orbitnya bintang-bintang. Dan jumlahnya ada 12. 12 buruj ya, 12 rasi bintang. Misalnya asyara kawakib untuk 12 planet. Dan ini taqta'u hasyams fi sana ya, wal qamar fi 28 yawman ya, jadi dalam setahun sekali, dan dalam setahun qamariyah syamsiyah, kalau qamariyah itu isama 28 yawman ya, ada 28 hari. Aqsamallahu biha tanwiyaha wa ta'zimaha wa tasyrifaha haitsu niqta biha taghyir fi ardi bi hulul kawakibiha fa insya'an hal fusul arba'a wa ma fiha min harata wal burud wa insya'anha adad as-sinin wal hisab. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat ada 4 musim. Kalau kita cuma 2 ya musimnya, ada musim panas sama musim hujan. Musim pengering, musim hujan. Kalau di sana ada musim panas, musim dingin, musim semi, satu lagi apa ya? Dan musim semi, musim gugur ya, musim gugur. Nah, kemudian zikrul buruj fi ayatin al-ukhrayaini laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayna lin-nasirin dalam surah Al-Hijr. Kemudian ada dalam surah Al-Furqan menyebutkan kata buruj. Ma ma'na yaumil ma'ut wa syahidun masyhud, bahwa Allah bersumpah dengan hari kiamat yang dijanjikan, dan yashhad fi zalikal yaum wa man yashhadu alaihi haza wa haza wa in kana ma'khuz min syahada fa kana ma'khuz min hudur, bi ma'na ana syahid wal hadir. Jadi kata syahid itu artinya hadir ya, bukan syahid artinya orang yang menyaksikan. Alim al-ghaib wa syahada fa syahid al-khalaiq al-hadirun al-hisab. Syahid itu artinya orang-orang yang hadir untuk dihisab. Wal masyhud artinya hari kiamat. Kutila ashabul ukhdud. Anna rizatul wakhud, hadha jawabul qasam. Ini qasamnya tadi sebelumnya, dan jawabnya yang kosong. Ikhbar anna doa, ikhbar au doa ala haula kuffar bi ibadah rahmatillah. Aila ana ashabul ukhdud. Eh, kutil ashabul ukhdud azan anna rizatul waqt. Jawab kosam, ikhbar an doa haula kuffar bi ibadah min rahmatillah. La ana ashab al ukhdud المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به وهم قوم من الكفار في نجران اليمن طلبوا من المؤمنين بالله عز وجل أن يرجعوا دينهم. Jadi memang ceritanya tadi ya, Ashabul Ukhdud itu ada orang yang dia itu beriman kepada Allah, kemudian disuruh murtad. فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ فَحَفَرُوا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Apa sih ذات الوقود? ذات الوقود ini artinya لَهَا مَا يَتَعُ بِهِ لَهْبَهَا مِنَ الْحَطَبِ ya, yang artinya lidah apinya itu, lidah api itu ya, lidah api ya. Kan kalau kita masak, kan kompor itu biasanya keluar api ya. Nah, yang bergoyang-goyang dari api itu adalah lidah api. No. Ya, lidah apinya. Dan itu semakin besar yang bisa melahap kayu bakar dan juga badan manusia.
idhum alaiha ku'ud wa hum ala ma yaqulu bil unshud. Artinya mereka melaknat hina ahqadu bin nar, ya, ketika mereka menyalakan api. Qa'idina 'alal karasi innal akhdad. Dan orang-orang yang hafarul ukhdud wa hum malak wa ashabu musyahiduna lamma yaf'alu bi ulaikal mu'minin. Man aradahum 'alan nar liyarju'u ila dinihim. Ya. Barang siapa yang menolak akan api neraka agar liyarju'u ila dinihim, agar mereka kembali kepada agama mereka. Fasyhaduna ma fa'alu yaumil qiyamah. Haza wa ihduruhum ihraq dalil ala annahum qaumun ghallad al-akabir kusatul qulub. Jadi kenapa sampai adanya pembakaran ini, ya, menunjukkan mereka tuh hatinya keras. Keras orangnya, keras hatinya. Baik. Ala annal mu'minin kanu ashaddu salabatan minal jibal. Orang-orang mukmin itu lebih kuat daripada gunung, fidinihim, dalam agama mereka. Wal israr ala imanihim, terus berada dalam keimanan. Wa haqqihim fi hurriyatil i'tiqad, dan hak mereka di dalam kebebasan dalam menentukan kepercayaan. Suma zikra ta'ala sabah hadza ta'zim wal ihraq bin nar. Nah, kenapa kok bisa sampai dihukum, ya, dimasukkan dalam api? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizil hamid. Jadi sebab kenapa mereka dihukum itu karena mereka beriman kepada Allah, ya, yang punya langit dan bumi, punya kerajaan itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ai inna haula kuffar jababira ma ankaru alaihim zanban illa iman. Wa la'abu 'alal mu'minina illa annahum sadaqu billahi al-ghalib alladhi la yaghlibu al-mahmud fi kulli hal. Ya. Jadi yang terpuji itu, ya, la yaghlibu al-mahmud fi kulli hal. Ya. Jadi yang mana illa annahum sadaqu billahi al-ghalib alladhi la yughlab, ya. Jadi Allah itu akan mengalahkan dan tidak akan dikalahkan. Dan Allah Maha terpuji di segala hal. Wa huwa malikus samawati wa ilaihil amr. Kulluhu wa man kana bi hadzihi sifat. Barang siapa yang dengan sifat-sifat ini, fa huwa haqiqun bi ayyuminu bihi wa yuhadidullah. Fa yuwahid. Wallahu syahidun alimun bima fa'alul mu'minin. La tufali khafiyya wa mizihim bi afalihim wa syarabi qalihim. Jadi Allah Maha menyaksikan, Maha mengetahui dan apa yang dilakukan oleh orang beriman. Tidak ada satupun yang dapat ditutupi, dan Allah memberikan pahala setiap perbuatannya sebagai firman Allah, Al-Aziz ila annahu law syaa'a la mana haula'il jababir min ta'zim haula mu'minin. Baik. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini adalah ancaman, ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid artinya wa'id, ancaman syadid untuk ashabul ukhdud. Wa wa'ada bil khair liman 'azzaba al-mu'minina 'ala dinihi fa sabara wa lam yuraji' fi mawqifi asyiddah. Nah, ada ayat lain mengatakan, ya ahlal kitab lima tankimuna minna ilan amanna billah. Oke. Wahai ahli kitab, apakah kalian akan membalas kepada kami kecuali karena kami dendam kepada kami kecuali karena kami beriman. Baik, saya rasa kita selingi dengan tanya jawab kali, ya. Ya, nggak bosan, silakan. Tadi kan ada tiga hubungan surat Al-Buruj ke surat-surat lain. Apa aja, ya? Ya, yang pertama bahwa isi daripada surat itu adalah tentang akidah, Bu. Pentingnya mempertahankan akidah. Itu satu. Yang kedua, sama-sama surat itu memiliki tentang samawat wal ardi, tentang
langit, bumi, gitu. Perhatiannya. Tentang ayat-ayat kauniyah lah. Yang ketiga adalah bahwa tasliyah lin nabi, yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Bu. Nah, Ustaz. Ya. Saya mohon ini dulu ya. Minum dulu. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ustaznya ya, lagi izin. Ya, ya. Di kampung ana Ustaz, banyak orang apa dukun melakukan sihir, tapi kata mereka Ustaz bahwa ilmunya ini katanya dari Allah. Itu gimana Ustaz? Ya, iblis juga yang menciptakan Allah maksudnya. Jadi jangan sampai kita tertipu lah ya. Kan yang ciptakan iblis pasti Allah kan. Tapi walaupun Allah ciptakan iblis, ciptakan setan, jin sama gitu, untuk menguji kita, keimanan kita. Kita ikut iblis atau ikut perintah Allah, kan begitu. Seluruh yang terjadi itu kan takdir Allah kan, betul enggak? Halo? Betul enggak? Iya, termasuk kan orang yang apa kejahatan kah, apakah enggak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Cuma apakah kita akan ikut kepada pencurian tersebut, kan enggak, betul enggak? Sama itu contohnya kayak orang bilang, saya mencuri ini karena takdir Allah. Ada enggak orang ngomong begitu? Zaman Nabi aja begitu, zaman sahabat. Saya hampir kayak belarang begitu kan? Tadi ya, ini juga dari Allah juga nih gitu kan. Tetapi Umar lebih pintar gitu. Kalau memang kamu mencuri karena takdir Allah, maka saya pun akan menghukummu, akan memberikan pelajaran kepada kamu dengan izin Allah juga, dengan takdir Allah. Itu artinya bahwa ilmu itu memang tidak ada satupun dari sisi manusia, karena manusia itu kan hanya sebagai penentara. Bahkan kan di dalam surat Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Itu Quran lo ngomong ya. Betul enggak? Coba kamu nanti buka. Nah, Ustaz. Ya, ya. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini sama ujian. Kalian jangan kufur. Ya. Kalian jangan kemudian murtad dari Islam. Kalian jangan belajar sihir. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyakum hati-hati ya. Ittaqu sab'al mawbiqat. Hati-hati 7 dosa besar, di antaranya apa? Sihir. Gitu. Nabi yang bilang, bukan kita yang bilang. Nabi yang larang, Allah yang larang, bukan saya yang larang. Kalau ada dua informasi, yang satu mengatakan ini dari Allah, yang satu malah melarang, kan yang ngomongin ini dari Allah tadi, di situ belum ada status hukumnya. Gitu. Yang hukumnya itu boleh tidaknya, haram dan tidaknya, itu kan hadis-hadis yang lain, ayat yang lain. Al-Quran ngomong fala takfur. Artinya sihir itu kekufuran. Gitu. Yang kedua, tadi hati-hati, syirkul billah, sihir kan. Bisa dipahami ya? Bisa Ustaz, alhamdulillah Ustaz, bisa Ustaz. Iya. Setan, jin, semua kan Allah ciptakan itu. Tapi kenapa ada yang nyuruh kepada kejelekan? Karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saya bilang, babi itu ciptaan siapa? Allah kan? Nah, tapi kenapa kita haram makannya? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita atas larangannya tersebut. Nah, dilaksanakan atau enggak, dijauhi atau tidak? Pemalang sebaliknya. Gitu ya. Jadi kamu bilang kalau sihir itu dari Allah, ya babi juga dari Allah, khamr juga, Pak, dari Allah juga yang ciptakan.
Tidak ada manusia menciptakan anggur itu, tidak ada. Kalau nanam, iya. Tapi dia menciptakan, tidak. Kalau dia nyerang, enggak. Karena begitu banyak orang yang menanam, belum tentu dia panen, kan? Dan juga belum tentu berbuah. Itu, ya. Syukurun, Ustaz. Ada lagi yang bertanya tentang Al-Buruj? Nah, ini ada yang masuk nih, Pak Kusuma dan Mbak Hanadia. Silakan. Ini mohon maaf ya saya dari pagi jam 6, 7, sampai jam 8. Kemudian setengah 10 tadi ada acara juga, ini juga lanjut. Ya mohon dimaafkan, jadi saya nggak bisa terlalu banyak ngomong, sakit ininya, kita suaranya. Halo kulihal, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Ya, ini sebelum saya tutup, mungkin saya akan bacakan hikmah ya. Apa sih hikmah surat Al-Buruj? Pertama, bahwa Allah bersumpah dengan langit dan juga gugusan bintangnya ataupun tempat orbitnya bintang yang besar ya. Bumi ini kan matahari itu besar luar biasa dari bumi, tapi tidak tidak lebih besar dari planet-planet dari bintang-bintang lain ya, yang lebih besar. Li'inatu taghyirat fil ardi kal fusul arba'ah. Ya Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu ada rotasinya sehingga kita enggak satu musim ya. Kemudian yang kedua, asbabul la'na ala ashabul ukhdud innahum hafaru ukhdud. Jadi ashabul ukhdud ini adalah orang yang menggali tanah tadi menjadi parit ya. Allah melaknat mereka. Kenapa? Karena syaqqan mustatilan fil ardi ya. Jadi bentuknya itu segi empat gitu. Dan menyalakan api kemudian melempar orang beriman dalam sana. Nah, kapan ini terjadi? Ini zaman fatrah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, setelah kematian Nabi Isa. Wahum yataladzadun wa yastami'una bima taqanniran al-mutahhiba bi ajsaha wal mu'azzabin. Jadi mereka malah bersenang-senang terhadap penderitaan yang dialami orang beriman. Wa yahduruna zalikal manzur ar-rahib ila tamamil ihraq wal ilhaq. Nah, inilah fahum qaumun qussat ya. Hatinya keras. Hatinya enggak mau mengindahkan perintah orang lain. Kisah dars sanwa iza wa tazkir muni bisabar ala ma yalqanu min azab wal alam. Jadi kita disuruh bersabar terhadap yang kita ketemui dari yang sakit, hal-hal yang bisa menyakitkan kita, kesedihan, wal masyaqqat ya, ketidakmudahan kita, ya ta'arradun laha fi kulli zaman, yang senantiasa terhadapi di setiap tempatnya, wa makan dan zaman dan tempatnya. Ditaesu bisabrul mu'minin ya wa tasallubihim fil haqq wa tamassukuhum bihi wa bazlihim anfusihim min ajri izhar da'wah. Baik, kemudian yaitu yang terakhir ya. Fa inna sabra 'ala al-aza liman quwwat nafsahu wa salaba dinahu al-aula ya. Karena sesungguhnya sabar di atas ke hal-hal yang menyakitkan bagi orang-orang yang dikuatkan jiwanya dan begitu tekadnya yang bulat ya, agamanya lebih diutamakan. Qala ta'ala mukhbiran Luqman, ya bunayya qim shalah wa'mur bil ma'ruf. Habis ya. Oke. Saya rasa cukup ya insyaallah. Habis ini apa? Untuk kuliahnya? Akidah, Ustaz. Akidah, oke. Sama Ustaz siapa? Ustaz Yusuf, ya? Ustaz Yusuf. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Wa'alaikum minkum. Nakhtatim bilhamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya. Mohon ditunggu ya. Ini siapa yang mau jadi mas ini? Bu Jumri aja ya, ini host. Nah, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah, sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kami memujimu ya Allah. Wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Wa nasta'gfiruhu, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa nu'minu bihi wa tawakal alaih, kami berserah diri terhadap segala sesuatu yang menimpa kami hanya kepadamu ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan diri kami dan kejahatan amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Apabila Allah telah memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, apabila Allah telah murka kepada seseorang karena perbuatan buruk yang dilakukannya, maka tidak akan ada yang dapat menyelamatkannya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan kami bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, selamatkan Muhammad, keluarga, sahabat serta kita semua umatnya sebagaimana dahulu Engkau telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan para keturunannya, dan berkahilah hidup Nabi Muhammad, keluarga, sahabat serta kita semua umatnya sebagaimana dahulu Engkau telah memberkahi hidup Nabi Ibrahim dan para keturunannya, baik di alam dunia maupun di alam-alam selanjutnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau berikan ilmunya kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Amma ba'du. Semoga Allah catat majelis kita pada siang hari ini sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini jamaah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kita, baik fisik ya, jasadiyah kita, semoga senantiasa sehat. Dan jangan lupakan pula ruh ya,
jiwa, ruh kita juga harus dijaga. Ya. Kalau bahasa orang modernnya, bahasa orang baratnya itu mental. Mental, ya, atau spiritual itu harus dijaga. Jangan sampai jasadnya baik, sehat, ya, pemikirannya, intelektualnya juga baik, pintar, ya, gelarnya banyak, tapi karena ruhnya nggak dijaga, jiwanya nggak dijaga, mentalnya nggak pernah dijaga, maka apa bahasanya ya, orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Masya Allah. Semoga na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, semoga Allah jaga kita dari penyakit demikian ya. Penyakit jiwa, penyakit mental. Orang yang jiwanya enggak pernah tenang. Gimana cara menjaga jiwa kita agar menjadi tenang? Tak lain dan tak bukan caranya hanya dengan satu. Ya. Cara jaga fisik, jasad dengan makan makanan yang sehat, olahraga, minum-minum apa namanya vitamin dan lain sebagainya. Saya kemarin konsultasi itu sama teman yang badannya juga besar kayak saya. Beliau ustadz juga ya, lulusan UIN juga, jurusan syariah. Beliau nyaranin ana suruh minum Flim Tea namanya. Ini ana bukannya iklan ya. Kalau iklan dapat ini ya. Dapat uang kalau saya promosiin. Ini ana enggak dapat, cuma ana udah minum dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kata beliau ini segala penyakit itu berawal dari perut. Ya, seluruh penyakit fisik, penyakit jasad ya, itu berawal dari perut, pencernaan. Makanya cara mengobatinya yang paling baik, yang paling tepat, yaitu pencernaannya dibagusin. Caranya gimana? Beliau nyaranin minum Flim Tea. Flim Tea itu kayak buah-buah apa, vegeta ya kalau dulu ya. Kayak buah-buahan, dijadiin ekstrak, jadiin serbuk. Pas diminum itu kayak apa ya, mencah apa ya, yang ganjel-ganjel di perut tuh, di usus itu dikeluarin. Cuma bukan kayak obat pencahar ya, beda. Efeknya beda. Kalau obat pencahar saya juga sering minum Dulcolac tuh. Cuma efeknya itu jadi bikin mencret. Jadi seolah-olah kayak ngeluarin kotoran, tapi yang ada di, bukan yang, bukan buat ngebersihin usus, cuma buat ngeluarin kotoran yang ada aja. Tapi Flim Tea ini kayak mau ngebersihin usus ya. Jadi enggak mencret, tapi malah keras kotorannya. Dan warnanya juga hitam-hitam. Kayak racun-racunnya tuh keluar. Ya ini sekedar info aja buat teman-teman ya, biar jaga kesehatan. Pencernaannya dibagusin, perutnya dibagusin, karena kesehatan ini penting ya, supaya kita bisa ibadah dengan baik, dengan tenang, maka kesehatan ini wajib dijaga. Dan ini perintah Allah ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini ada kaitannya nih dengan pencernaan. Baik, Allah alam bisawab. Selanjutnya kita bahas ya kitab bab 11 tentang menyembelih binatang. Nah ini pas nih ya, belum lama kita kurban, ibadah kurban. Tapi di sini judulnya menyembelih binatang karena Allah dilarang. Ya, haram dilakukan tempat penyembelihan yang bukan karena Allah. Baik, mungkin dibaca seperti biasa ya, biar TikTok yang membaca ayatnya, tafadhol silahkan yang bersedia
Mungkin Ustadz dulu nih. Atau ini Ustazah semua, nggak ada Ustadznya. Ada Ustadznya di sini? Mana Ustadz? Nah, tafadol. Silakan, Ustadz Evan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. حرب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوموا فيه فيه رجال تحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk artinya mungkin yang lain ya, selain Ustadz Evan, tafadol, biar semuanya kebagian. Nah, Ustadz. Tafadol, Ustazah. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang. Saja Jumri ya, suaranya hilang. Saja Jumri ya, mungkin lagi jaringannya mungkin ya. Tapi Anda lanjutkan. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin. Nauzubillah ya. Orang-orang munafik bangun masjid juga ternyata ya. Allahu Akbar. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu dirikan sholat di masjid itu selama-lamanya. Allah, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu lakukan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. At-Taubah 107-108. Baik, lanjut. Di scroll ke bawah, tolong admin. Dibaca lagi. Mungkin oleh Ustadz, selain Ustadz Evan ada? Ustadz Fahmi. Ini Ustazah atau Ustadz ini? Fahmi Sri. Oh, ini Ustazah. Namanya Fahmi soalnya. Jadi ini hadis ya. Kita coba langsung aja ke artinya, dibaca oleh Ustazah Fahmi mungkin, tafadhol. Ustazah Fahmi. Langsung artinya aja Ustazah. Dari Sabit bin Dahab berkata, artinya lanjut. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih unta di buwana. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, apakah di tempat admin, tolong.
Terus. Ke atas lagi itu. Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Para sahabat menjawab, tidak. Dan Nabi pun bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Para sahabat pun menjawab, tidak. Maka Nabi pun menjawab, laksanakan nazarmu itu. Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya menurut persyaratan Imam Bukhari dan Muslim. Sukran Ustazah Fahmi ya. Ini nama suaminya atau memang nama antum? Ustazah. Nama ana, Ustaz. Emang namanya. Nama suaminya. Nama asli. Ya, kok jadi Fahmi itu? Fahmi kan biasanya laki ya, biasanya. Baik, di scroll lagi, admin tolong. Di scroll lagi ke bawah, baik. Nah, coba tolong dibaca oleh Ustazah Kusuma Andi ya, ini yang dari tadi speakernya nyala nih, Tafadol, kandungan bab. Ustazah atau Ustaz ini? Tunggu dulu Pak Ustaz. Lagi di dapur Ustazah, masalahnya sementara ya? Masak Ustaz. Lagi di dapur, pantesan tadi kedengeran suaranya tuh lagi masak tuh. Masak iya, kapan nih Ustazah nih? Masya Allah, berkah ya. Amin. Masak buat keluarga nih, berkah insya Allah. Iya. Kalau masak, Ana dapat ijazah dari Habib Umar kalau nggak salah ya. Kalau lagi nyuci beras, sambil nyuci beras diremes-remes tuh pakai air ya berasnya sambil dibacain surat Al-Ikhlas. Wallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang aja ya. Jadi jangan bengong pas lagi nyuci beras. Nanti berasnya pas kita makan ya akan jaga apa ya hati kita dari sifat munafik ya, insyaallah. Ya, syukran. Yang mana Pak Ustadz? Yang mana dibaca itu Pak Ustadz? Kandungan. Oh, kandungan. Kandungan babnya. Oh, iya. Oke. Okay. Satu, penjelasan. Kandungan bab ini, satu, penjelasan tentang firman Allah yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, kemaksiatan itu bisa berdampak negatif sebagaimana ketaatan berdampak positif. Terus lanjut di scroll ke bawah. Yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang sudah jelas. Agar keraguan itu menjadi hilang. Yang keempat, diperbolehkan bagi seorang mufti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum berfatwa untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Yang kelima, menghususkan tempat untuk bernazar. Tidak dilarang selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Yang keenam, tidak diperbolehkan menghususkan tempat jika di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah pada masa jahiliyah, walaupun semuanya sudah dihilangkan. Poin ketujuh, tidak diperbolehkan menghususkan tempat untuk bernazar jika tempat itu pernah digunakan untuk melakukan perayaan orang-orang jahiliyah, walaupun hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Yang kedelapan, tidak diperbolehkannya melakukan nazar di tempat-tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrik.
dalam acara-acara keagamaan dan perayaan-perayaan mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Yang ke-10, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan kemaksiatan. Yang ke-11, tidak boleh seseorang bernazar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Masih ada yang gak kebagian tuh ya. Ana pengennya semua kebagian baca nih. Ya, biar gak cuma mendengar. Iya, Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi judulnya tentang berkurban ya. Apa ya? Memotong hewan, bukan berkurban. Maksudnya pas nih momennya nih tentang kurban. Tadi di awal juga Ana sampaikan tentang pencernaan. Ini nyambung-nyambung ya. Kalau Ana nggak rencanain tuh. Qadarullah. Tentang kesehatan. Makanan ini ada kaitannya dengan kesehatan kita. Makanya jangan sembarangan makan. Apalagi sampai makan makanan yang haram. Haram ini nggak cuma sifatnya, bukan cuma zatnya saja. Aki, Uhti. Ya, kalau zatnya doang, maka makanan yang haram ini cuma babi, anjing, ya, dan teman-temannya. Tetapi yang dimaksud dengan haram di sini, yang banyak kita lalaikan, yaitu haram dalam mencarinya. Dibeli dengan uang apa? Nah, ini yang bahaya. Ya, sedangkan orang yang tumbuh, kembang, ya, dagingnya ini tumbuh, ya. Tubuhnya ini tumbuh dari hal-hal yang haram, maka tempatnya yang layak adalah neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Sehingga ya, ada hadis yang bunyinya seperti ini ya. Kurang lebih ya mafhumnya nih seperti ini, bahwasannya ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah beri rezeki kami ya Allah. Tetapi bajunya dari hal yang haram, ya, makanannya dari hal-hal yang haram, ya, uangnya, ya, dia bekerja dari pekerjaan yang haram. Maka mungkinkah itu doa dikabulkan? Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sampai memancing kita buat berpikir, kita doa kepada Allah. Sedangkan Allah menyuruh kita untuk mencari harta itu yang halal, tapi kita mendapatkannya dari hal yang haram. Ya, walaupun kita ibadah, walaupun bahasanya doa ini kan ibadah ya. Ya. Doa umul ibadah. Doa ini tuh ibadah, inti dari ibadah. Kita ibadah, sholat, zakat, ya. Apa namanya? Bahkan pergi haji, ya. Bahkan kita sering sedekah, tapi sedekahnya dari hal yang haram. Kita sedekah dari uang korupsi, kita sedekah dari uang riba. Coba, Ana pengen tanya ke ustaz-ustazah semua nih, kira-kira diterima nggak tuh sedekahnya dari uang riba, dari uang haram? Ya. Tidak, Ustaz. Nggak ada yang diterima. Ya. Coba, serem nggak tuh? Kita ibadah. Ya. Kita ibadah sama Allah. Kita niatnya dalam hati kita nih, kita berpikir kita sedang berbuat baik. Tetapi ternyata nggak ada yang diterima sama Allah. Bahkan jadinya dosa. Karena kita melakukan itu dari uang haram. Baik, ada kisah nih. Ya, kisahnya ini menarik. Dan ini kisah nyata. Kisah nyata ini terjadi belum lama ya. Bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat. Di zaman kita sekarang. Ana punya teman, orang Kemenak, orang Kementerian Agama. Dia ini pernah berangkat haji. Cuma dia berangkat haji bukan dengan uang, tanda kutip ya, bukan dengan uang dia, bukan dengan uang dia sendiri, tetapi dari dana umat. Jadi di Kemenak itu kayak ada jatah gitu. Jatah buat, sebenarnya jatah itu tuh bukan buat dia, bukan haknya dia. Tetapi jatah itu mungkin buat haknya fakir miskin yang ingin pergi haji gitu. Walau alam ya, saya kurang tahu ya. Saya cuma dengar cerita aja. Untuk
untuk apa namanya kepastiannya itu dana tuh buat apa itu saya kurang tahu. Yang pasti ujung-ujungnya tuh dana dibuat sama dia buat berangkat haji, ya berapa tahun yang lalu gitu. Ya mungkin karena dia berangkat hajinya dengan uang seperti itu. Ketika di sana dia benar-benar nggak bisa melaksanakan rukun-rukun haji. Satu rukun pun nggak terlaksana. Karena tiba-tiba ketika sampai di sana sakit. Sakit parah lah. Ya. Demam lah apalah. Berak-berak ya. Sehingga dia cuma bisa di hotel doang. Sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Allah Akbar ya. Nauzubillah semua nauzubillah min dzalik. Jadi di sana pun Allah enggak mau tuh dia terlibat dalam pelaksanaan haji karena dari uang haram. Contoh lain ya, kisah seperti ya ini pembang nih ya, kisah bukan mitos ya, legenda. Kisah nyata katanya dulu ada di Jakarta, di Betawi, namanya Pitung, si Pitung. Kalau yang dari luar Jakarta mungkin belum pernah dengar nih kisah si Pitung. Kisah si Pitung ini mirip kayak kisah orang Robin Hood. Nah, Robin Hood di barat ya, di Amerika atau di Inggris gitu. Ada kisah namanya Robin Hood. Kalau di Betawi namanya si Pitung. Si Pitung atau Robin Hood ini itu jago silat atau jagoan lah bahasanya ya. Kalau si Pitung jago silat, kalau Robin Hood jago apa gitu, manah apa-apa gitu ya. Nah, mereka ini kerjaannya apa? Mereka ini kerjaannya mencuri dari orang-orang kaya. Ya. Mencuri dari orang-orang kaya, tapi tujuannya baik. Bagi mereka tujuannya itu baik. Cuma dalam Islam itu ternyata enggak dibenarkan. Nanti Anda jelaskan. Tujuannya itu mereka mencuri dari orang-orang kaya. Kalau si Pitung ini mencuri dari orang-orang penjajah ya. Apa namanya? VOC. Ah, dulu di Betawi nih di Jakarta itu markas VOC. Ya. Gedung-gedung Belanda makanya banyak di Jakarta nih di Kota Tua ya. Bahkan gedung-gedung sekolah masih ada itu yang bersejarah ya, gedung Belanda dijadiin sekolah. Nah, si Pitung ini mencuri dari mereka, diserahkan kepada fakir miskin, orang-orang pribumi yang masih miskin, rakyat jelata. Kelihatannya bagus, bahkan sekarang jadi terkenal namanya, jadi legenda gitu ya, si Pitung, Robin Hood. Tapi di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang namanya kaya dan miskin itu sebenarnya sudah Allah tentukan. Ya. Rezeki, jodoh, ya. Matinya kita, lokasi mati kita, dan lain sebagainya sudah Allah catat. Nah, kalau kita merubah itu dengan cara yang tidak dibenarkan seperti mencuri ya, sebenarnya itu bukan hak kita, bukan rezeki kita. Kita ngambil ya, ngambil dari emang rezekinya dia itu, rezekinya si penjajah itu. Karena memang Allah semakin sayang dengan seseorang, bukan Allah kasih harta dunia. Semakin sayang Allah dengan seseorang, malah Allah kasih ujian di dunia. Ya, karena ada 100 rahmat, 99-nya itu ada di surganya Allah. Rahmatnya Allah nih, kasih sayangnya Allah, itu 99-nya ada di surga. Yang ada di bumi, yang diturunkan di bumi, kasih sayangnya Allah itu cuma satu. Jadi Allah kalau sayang sama orang, bukan Allah kasih dunia. Ya ini harus kita pahamin nih buat akidah kita nih ya, supaya enggak dikit-dikit ngeluh ya, nggak mau terima takdir, ini bahaya ya. Ibadah kita yang paling baik di dunia ini ya,
yang paling mudah untuk mengantarkan kita ke surganya Allah, ke rahmatnya Allah, yaitu kita terima takdir. Kita terima takdirnya Allah dengan ridho. Ya, sebagaimana surat Al-Bainah ya. Mereka ridho dengan Allah, sehingga Allah ridho dengan mereka. Maksudnya apa ridho dengan Allah? Ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Allah takdirkan kita miskin, ya kita ridho. Ini udah qadarullah nih. Allah takdirkan kita seperti ini. Allah takdirkan kita sebagai laki-laki. Allah takdirkan kita sebagai perempuan. Kita ridho. Nggak berontak. Sekarang banyak nggak perempuan berontak? Jadi pengen jadi kayak laki. Atau sebaliknya. Nauzubillah ya. Ini lagi santer nih. Ya. LGBT. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Ya. Ini enggak ridho nih, ya. Sama kodratnya enggak ridho. Dia dengan kodratnya aja enggak ridho, apalagi dengan rezekinya. Ditakdirkan miskin enggak ridho, akhirnya mencuri, maling, begal. Karena bermula dari enggak ridho dengan ketentuan Allah. Ditakdirkan sebagai laki-laki, perempuan gak ridho. Coba kita belajar hal-hal yang sebenarnya sederhana dulu ya. Islam ini tuh ya'lu. Walayu'lalai. Islam ini tinggi, tidak ada yang melebihinya. Nah, coba kita kalau melihat sesuatu tuh jangan langsung ke sudut pandang yang apa ya. Berat, tapi sudut pandang yang Islam dulu aja dulu, yang sederhana. Allah merintahin apa sih ke kita? Suruh ridho kita sama takdir Allah. Nah, kita jalanin hidup seperti itu aja dulu. Jangan berontak gitu loh. Kan sekarang banyak ya orang-orang miskin berontak, pengennya kaya instan, kaya mendadak. Akhirnya rusak tuh hidupnya. Nah, contoh, Anda punya teman tukang roti. Tukang roti yang sering keliling pakai gerobak. Gerobaknya pakai sepeda. Mungkin ada di sekitar rumahnya Ustadz-Ustadzah, mungkin nih tukang roti yang seperti itu. Harga rotinya cuma 2 ribuan. Harga roti cuma 2 ribuan. Kalau kita hitung-hitung untungnya, ya, itu paling gopek satu yang dibeli. Jika ada orang yang beli roti sama dia, untungnya paling gopek. Sehari paling terjual ya kurang lebih 10-20. 20 kali gopek. Sehari itu ya. 10 ribu berarti kalau 20. Cuma anehnya nih. Karena teman Ana ini yang tukang roti rajin ibadahnya. Imannya juga betul. Ya. Dan ini yang penting. Banyak orang rajin ibadah tapi imannya nggak betul. Maksudnya apa Ustaz? Orang rajin ibadah tapi imannya nggak betul. Ya lihat aja tuh. Yang ibu-ibu pakai cadar. Ya. Tapi bunuh anaknya. Ini bukan cuma pakai kerudung. Ya. Pakai kerudung aja tuh nggak boleh. Ini pakai cadar, tapi bunuh anaknya. Alasannya, dia nggak mau anaknya kayak dia, miskin, susah hidupnya. Nah, kan rusak imannya nih. Tapi pakai cadar, ini aneh banget nih. Ya, mungkin karena nggak ngaji, mungkin. Dan iman yang paling penting, akidah. Ini karena anak ngampu mata kuliah akidah, ini kait-kaitin nih ya. Bab tentang apa yang menyembelih ya, hewan tentang akidah. Ya, apa namanya? Tukang roti ini teman Ana, imannya betul. Dia
yakin bahwasanya rezeki udah Allah atur. Masalah kerjaannya apa itu cuma wasilah doang. Dan benar ternyata, dia kan orang Kuningan ya. Teman tukang roti Ana nih yang di Jakarta, dia kerja di Jakarta. Ngerantau. Bahkan hampir, kalau lagi ngerantau tuh bisa hampir 1 tahun gak pulang-pulang gitu kan. Rumahnya tuh di Kuningan. Tapi anehnya, dia cuma kerja tukang roti yang sehari 10 ribu, itu pun kalau laku tuh 20 biji. Dia di kampung ternyata terkenal sebagai, apa ya, bisa dibilang orang lumayan, rumahnya lumayan besar. Bahkan beliau ini niat bangun masjid katanya di kampung. Ini Allah alam nih, uang dari mana nih. Ya ini karena dia yakin tuh ya. Dia yakin rezeki itu dari Allah. Dia nih untuk jadi tukang roti itu cuma wasilah doang gitu loh. Jadi ternyata dia ada, walau alam ya, mungkin dia dapat sumbangan dari mana atau gimana, saya nggak tahu tuh jalurnya Allah itu ya. Karena ada ya, ayatnya rezeki yang tiba-tiba tuh ada. Ada dalilnya. Yang kadang kita pun nggak tahu, kita yang nerima imak pun tuh nggak tahu ini datang dari mana. Anak-anak kenal sama dia karena satu jamaah di masjid Tanah dia ya sering sholat, bukan sering lagi ya, hampir nggak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid. Ketemunya di situ di masjid. Allah Akbar. Ya, termasuk saudara Ana, ya kakak Ana, kakak kandung. Ini beliau nih cuma guru ngaji, bukan guru ngajar formal gitu ya, bukan guru, kalau anak guru formal ngajar di sekolah, ada bulanannya, dapat bulanan. Beliau ini cuma guru ngaji di masjid keliling dari satu masjid ke masjid lain. Ya guru ngaji ya bisa ditebak lah ya. Ya mungkin ustadz-ustazah mungkin ada juga yang jadi guru ngaji atau punya kenalan guru ngaji, bisa ditebak lah berapa gitu hasilnya. Cuma beliau ini udah umroh. Haji belum ya, karena haji ini kan ada kuotanya, terbatas. Beliau ini sudah umroh. Abang Ana udah umroh, Ana sendiri malah belum. Yang punya bulanan tetap malah belum. Ternyata Allah kasih rezeki dari jalur yang tadi tuh, jalur yang tidak diduga-duga. Jadi dia dari salah satu anak muridnya, jadi beliau ini nggak cuma ngajar ngaji bapak-bapak, ngajar ngaji anak-anak juga bocah, TPA lah ya, TPQ. Salah satu orang tuanya ini kayak punya itulah ya, travel atau gimana gitu, Allah alam ya. Ada satu nih, kosong slot. Ya beliau dikasih. Ya. Oh, jadi rezeki seperti itu. Oke ya, bukti. Nah kita nih terima aja takdir dari Allah. Jangan berontak. Ya. Nah, dengan kita menerima takdir, insya Allah kita terhindar tuh dari sifat-sifat munafik. Karena munafik ini dia ngakunya Islam. Ngakunya Islam, tapi nggak terima takdir Allah. Munafik jatuhnya. Contoh orang munafik yang jelas tuh nggak usah jauh-jauh, LGBT aja. LGBT itu yang agamanya Islam. Dia Islam. Tapi dia nggak terima kodratnya, dia wanita. Akhirnya berontak. Ya, atau dia laki, dia Muslim, agama Islam. Karena Islam ini sebutan doang ya sekarang ya. Kalau zaman Nabi orang masuk Islam langsung tuh totalitas, benar-benar kafah mengamalkan Islamnya, karena dari awal mulanya kafir Quraisy, jahiliyah, bodoh. Dia mendapat hidayahnya langsung utuh. Nah kita ini Islamnya Islam keturunan, kita lahir dari orang tua Muslim, otomatis kita ngikut Muslim. Tapi kita nggak masuk hidayahnya nih. Akidahnya nggak masuk karena mungkin nggak pernah ngaji atau orang tua pun nggak pernah ngajarin. Ya, cuma Islam KTP doang. Akhirnya terus-terusan tuh sampai sekarang.
Ya, akhirnya banyak orang Islam yang cuma gelar doang, agama doang, apa sih, status doang. Nah, cara supaya kita jadi Islam yang hanif, yang beriman kepada Allah, terima takdir Allah aja satu. Kita ditakdirkan sama Allah untuk menjadi seorang muslim. Ya. Ditakdirkan Allah sudah lahir dalam kondisi Islam. Maka cara menerima takdirnya gimana nih? Ustadz-ustazah. Ini kita nih muslim nih lah dari lahir nih, ya. Alhamdulillah ya, karena banyak yang lahir dalam kondisi kafir dan belum dapat hidayah sampai dengan sekarang. Cara terima takdirnya gimana tuh, ustazah-ustazah? Cara nerima takdir kita dilahirkan sebagai muslim. Menjalankan perintah, Ustaz. Ini nggak ada yang nyaut karena nggak connect, nggak paham, atau memang nggak kedengeran. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, Ustaz. Kalau menjalankan, kan antum terpaksa tuh kadang. Mana wian gaduangku? Bener nggak? Terkadang kita kalau cuma menjalankan itu terpaksa. Cara menerima takdir kita sebagai seorang muslim, yang pertama ya pasti ya, kita melaksanakan ibadah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi yang paling penting yaitu kita cari ilmu, kita cari hidayah. Lagi musik. Ustazah, siapa itu yang lagi seneng banget? Masya Allah. Ustazah Enas lagi bahagia sepertinya. Ada kabar apa nih Ustazah? Masya Allah. Taib. Air merah icis, sekarang tak buru-buru. Air merah icis mah buru-buru di di mute dulu Ustazah Enas. Baik, terima kasih syukron. Tadi kata Ustaz Evan, cara kita menerima takdir sebagai seorang muslim yaitu menjalankan perintah Allah. Betul, ya. Bagus. Cuma hati-hati, banyak orang yang ibadah karena dia nggak paham dia sedang ngapain, karena mau nggak mau ya, lahir muslim. Bapaknya ustadz lagi atau kiai. Akhirnya dia ngikut terpaksa, tapi nggak paham. Ini yang bahaya. Ya ada anak kiai, tapi berbuat dolim, berbuat aniaya, berbuat mesum, zina, ya sampai merusak nama orang tuanya, nama pondok pesantrennya, nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Dan ini ada banyak, kita cuma ngelihat puncak gunung es doang, dalamnya kita nggak tahu, banyak mungkin yang seperti ini, termasuk kita mungkin ya, Allah alam bisawab. Kita cuma ngamalin karena udah terbiasa, jadi kebiasaan, oh sholat nih, Allahu Akbar. Kita paham nggak nih, Allahu Akbar itu maksudnya apa? Allahu Akbar. Sekali-kali coba kita renungi. Ya, kita disuruh perintah oleh Allah sholat, ini maksudnya apa? Oh, berarti untuk mengesakan Allah. Hanya Allah yang besar, selain Allah kecil. Selain Allah apa aja itu? Allah ini khalik, selain Allah makhluk. Ya. Kecuali Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Nah, selain Allah kecil, berarti siapa aja yang kecil? Dunia ini kecil. Ya. Harta benda itu kecil. Duit itu kecil. Jangan gara-gara duit kita ngorbanin Allah. Itu maksudnya Allahu Akbar. Makanya kemarin ketika ibadah kurban, kita disuruh banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita suruh berkurban tuh saat itu. Berkurban itu ngeluarin duit deh.
Bener gak? Semakin hari semakin mahal tuh. Tahun lalu Ana kurban kambing, ya domba, itu masih dapat 1,7 ke 1, berapa gitu dulu. Tahun lalu. Beda setahun udah gak dapat. Ya, harganya di atas 2,2, di atas 2 semua. Yang kambing yang paling kecil. Ya. Karena buat Ana pribadi. Allah Akbar. Ya. Kita suruh banyak takbir, Allahu Akbar, Allah apa? Allah, takbir ini ya, takbir Idul, Idul Adha. Suruh banyak takbir dan waktu itu kita suruh berkurban. Maksudnya duit ini kecil. Jangan gara-gara duit, jangan gara-gara harta kita korbanin Allah. Nah, caranya gimana supaya kita paham gituan? Ngaji, nyari ilmu. Ya. Seperti yang ustadz-ustadzah sekarang lakuin. Nah, cara ngaji itu yang pertama dalam Al-Quran udah turun tuh ayat pertama tuh Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Apa sih yang dibaca? Ya. Baca ini bukan kita menganalogikannya dengan baca buku. Ingat, di zaman ayat itu turun belum ada buku. Bener gak? Ketika Nabi nerima ayat itu tuh Iqra gitu ya. Ada buku gak di hadapan Nabi? Gak ada. Makanya Nabi nanya, apa yang saya baca? Gak ada buku gitu loh. Atau bahkan walaupun ada buku, aku gak bisa baca, kata Nabi. Gitu. Kata mereka Jibril, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa sih? Iqra itu maksudnya mikir. Iqra itu mikir. Suruh mencari tahu lewat ini nih. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Jadi jangan cuma ngomong, tapi masuk ke sini. Makanya yang bedakan manusia dengan hewan itu akal. Jangan sampai kita jadi manusia tapi nggak pernah mau berpikir. Jangan sampai, na'udzubillah. Ya. Iqra ini maksudnya kita suruh berpikir. Ya. Coba mikir, siapa sih yang nyiptain kamu? Bisa nggak kamu muncul sendiri? Gitu kan? Tanpa ada yang menciptakan, bisa gak kamu muncul sendiri? Bahkan nih ya, menurut penelitian modern ya, oleh orang-orang barat tuh, mereka nih banyak yang masuk Islam gara-gara penelitian ini. Dunia nih, bumi, ya. Jika kita dekat sedikit aja ke matahari nih, posisinya nih, ini kan bumi nih, ini matahari, itu ya. Ini bulan, di tengah-tengahnya ada bulan, gitu kan. Jika bumi ini lokasinya mendekat sedikit ke matahari, seperti posisinya kayak Mars atau lebih dekat lagi kayak Venus, maka nggak akan ada kehidupan di bumi. Yang ada cuma padang-padang pasir panas gitu ya, nggak ada kehidupan. Sedangkan bumi kalau menjauh sedikit dari matahari seperti Uranus, Neptunus, Saturnus yang ada nus-nusnya itu kenapa namanya ada nus-nusnya? Kayak soalnya minus. Cuaca di sana suhunya minus, makanya namanya ada nus-nusnya. Uranus, Neptunus, Saturnus itu kan yang jauh-jauh dari matahari itu. Suhunya minus, bumi bisa jadi seperti itu. Dingin. Gak ada kehidupan juga kalau dingin. Akhirnya dengan penelitian ini, gak mungkin ya, tidak ada Tuhan yang mengatur semua ini. Sehingga kita bisa posisinya tuh pas di titik yang sekarang. Kalau gak ada yang ngatur, kita nggak bakal bisa hidup. Itu baru satu sisi itu ya, belum sisi-sisi yang lain. Contoh,
Itu kan sisi di luar angkasa. Sekarang kita masuk ke dalam diri kita. Diri kita coba, nih kita manusia nih bisa hidup nih. Kayak saya bisa ngomong. Ada gak speaker di dalam tubuh kita? Gak ada. Ada gak mesin dalam tubuh saya? Gak ada. Adanya cuma jantung. Jantung ini gerak, siapa yang gerakin? Kita suruh mikir kayak gitu. Masalah kita kadang lupa. Jantung yang gerakin siapa? Pernah gak kita, ayo jantung gerak? Gitu. Gak ada tombol on off-nya tuh jantung tuh. Tapi selama kita masih Allah kasih usia, umur, tuh gerak terus tuh. Kalau udah waktunya berhenti, berhenti deh. Mati kita. Mikir gak kita sampai ke situ? Kadang kita karena udah capean mikirin duit, ya, ujung-ujungnya duit mulu tuh. Ya. Otak kita isinya duit mulu. Dicuci otak kita sama setan. Padahal duit ini rezeki udah Allah atur. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ya, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Contoh, rezeki udah Allah atur. Jenis kelamin udah Allah atur. Gak usah kita pikirin lagi. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Jangan sok-sokan mikir. Ya, itu bukan yang dimaksud dengan mikir yang seperti itu yang Allah pengen. Allah udah ngatur kita jadi seperti apa yang Allah inginkan. Kita laki nih, saya laki. Saya mikir, kayaknya saya bukan laki deh. Saya kayaknya ruh perempuan yang nyasar ke jasad laki-laki ini kan gimana nih cara mikirnya tuh ya, kayak gitu ya. Yang sudah Allah atur jangan dipikirin. Contoh kayak bumi. Bumi ini suatu saat akan kiamat. Iya benar. Ya, bahkan saat itu ada yang nanya tuh. Ya, Nabi sedang berkhutbah, sedang menceritakan tentang hari kiamat, tiba-tiba ada yang nyeletuk tuh sahabat. Nanya gitu ya, nanya langsung. Ustaz atau Nabi ya, Nabi ya. Itu kiamat kapan sih kejadiannya? Nah, Nabi jawabnya apa? Nabi jawabnya bukan jawab tanggal waktunya, karena Nabi pun nggak tahu. Dan bukan itu yang dimaksud sama Nabi. Yang dimaksud sama Nabi ini. Akhirnya Nabi balikin. Apa yang sudah kamu siapin buat bekal hari kiamat nanti? Jika kiamat terjadi, ya, Nabi nggak jawab waktunya. Yang ditanyakan waktunya. Kapan sih? Mata sa'at. Kapan kejadian itu, kiamat itu, saatnya kapan, waktunya kapan? Nabi nggak jawab itu ya, karena tujuannya bukan supaya kita tahu kapan terjadinya. Tujuannya supaya kita bisa beramal menuju apa yang Nabi ceritain tadi. Kiamat tuh kayak gini ya, orang yang beramal dapat ini, orang yang beriman dapat ini surga, orang yang nggak beramal dapat neraka. Kita udah amalin apa buat menuju itu? Akhirnya sama sahabat itu, untung jawabannya bagus ya. Kok jawabannya salah juga ya, kena tuh ya, diomelin sama Nabi. Jawabannya bagus. Persiapan yang aku lakukan, aku tidak banyak persiapan Nabi. Sholatku seperti biasa saja 5 waktu. Puasaku ya biasa saja, puasa Ramadan. Zakat juga biasa saja yang aku mampu. Namun aku mencintai engkau ya Rasul. Melebihi diriku sendiri. Kata baginda Nabi Muhammad, astantum. Ya. Apa namanya? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Allah. Akhirnya banyak sahabat ya, ahli hadis. Sahabat yang ahli hadis ya, yang sering meriwayatkan hadis itu seperti Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya ya. Apa namanya? Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ini senang nih dengan hadis ini. Karena dengan hadis ini mereka jadi berharap lebih untuk bisa bersama Nabi di surga. Karena syaratnya cuma satu, cinta kepada Nabi.
bukan dengan amalan-amalan yang apa ya, yang bukan berarti kita nggak boleh ya beribadah banyak ya, bagus ya, karena bahkan orang yang cinta kepada orang yang dicintai dia akan lebih banyak berkorban untuk orang yang dicintainya. Cuma jika kita nggak mampu, karena memang kita umatnya umat yang paling lemah nih, akih uhti, ini harus kita pahami ya, umat-umatnya Nabi Musa umurnya ratusan tahun ya, umatnya Nabi Nuh apalagi makin awal semakin lama umatnya umurnya dan semakin kuat badannya ya, jangan salah ya. Sekarang nih lagi heboh, banyak orang mempertanyakan bagaimana cara Fir'aun bangun piramid. Soalnya kan batunya gede-gede, ngangkatnya gimana? Ini mereka nggak paham. Orang-orang zaman Fir'aun beda sama zaman kita. Orang-orang yang zaman Nabi Musa itu batu segitu bisa diangkat sama dia. Ya, coba deh, antum searching deh. Banyak orang-orang ahli-ahli ini lagi mau tahu caranya, cara bikin piramid tuh. Itu pakai teknologi apa? Padahal nggak pakai teknologi. Nggak pakai teknologi, tapi karena badannya mereka itu lebih kuat dari kita, lebih besar. Akhirnya batunya bisa diangkat oleh mereka. Allah alam bisawab. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Kita akhiri sesuatu yang baik dengan yang baik pula. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Sip, Amang.